Mohon penjelasannya atas statement ini. Salafi tidak pernah merujuk ke ulama-ulama di antara kita dan generasi salafus soleh, imam-imam madhab. Masya Allah. Saya mau tanya, ustadz salafi mana yang tidak pernah merujuk para ulama? Silakan buktikan. Silakan, ada tidak? Ustadz-ustadz salaf itu sudah terpatri di jiwa-jiwa mereka, Pak. Bahwa kita tidak boleh berbicara dalam agama kecuali sudah ada pendahulunya dari salafus soleh. Cuma masalahnya yang ngomong ini fanatikus madhab. Karena mereka fanatik madhab Syafi'i, pokoknya seakan-akan ulama itu yang harus berada dari madhab Syafi'i saja. Kalau kita berpendapat tidak ada dari madhab Syafi'i, dianggapnya kita tidak bermadhab. Walaupun berpegang kepada madhab Imam Ahmad. Itu kenyataan, Pak. Soleh. Saya berikan contoh, ketika saya berkata kotoran kucing tidak najis, saya dibully habis-habisan, dikatakan saya tidak punya pendahulu dari ulama. Pada ulama banyak, bahkan itu pendapat sebagian ulama salaf terdahulu banyak, seperti Ismail bin Ulayyah, demikian pula Imam Bukhari, demikian pula banyak tabi'in berpendapat seperti itu. Berarti itu bukan ulama. Itu ulama, cuma masalahnya itu bukan ulama madhab Syafi'iyah. Karena itu bukan madhab ulama madhab Syafi'iyah, enggak dianggap, Pak. Enggak dianggap, itu bukan ulama. Ulama itu cuma empat. Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu pun juga belum tentu diterima salah satu ulama madhab itu kalau tidak sesuai dengan madhabnya. Saya baru ngomong kencing kucing. Gimana coba? Saya bawakan perkataan Imam Malik yang mengatakan apa? Kotoran anjing tidak najis. Air liur anjing kata Imam Malik apa? Tidak najis. Mungkin saya bahkan lebih dibully lagi, Pak. Masalahnya, mereka-mereka yang menuduh ustaz salaf gak punya pendahulunya dari para ulama, gak pernah mempelajari permasalahan tersebut. Harusnya lihat dulu dong. Tanya dulu apa susahnya nanya. Hey, kamu berpendapat seperti itu, siapa pendahulu kamu? Bisa kok kita bawakan, ini lihat. Dan alhamdulillah, Pak, ustaz-ustaz salafi itu yang telah kokoh keilmuannya, mereka lebih suka perbandingan madhab. Dari seluruh ulama mereka bawakan, lihat dalil-dalilnya. Belum mereka rojihkan, ini yang rojih. Tidak pernah fanatik kepada madhab tertentu. Karena itu yang diperintahkan oleh para ulama-ulama madhab itu sendiri. Apakah pernah Imam Syafi'i berkata, kamu gak jangan keluar dari madhab saya ya? Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan, apa kata beliau? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul falqulu ma qala rasul fadribu qalil hayat, kata beliau. Kalau kalian dapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang kamu ambil itu sabda Rasulullah SAW. Buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mau begitu kok.